Okey ustaz, di sini ada disebarkan risalah yang mengatakan parti bulan ialah parti yang sesat. Benarkah dakwaan ini? Bukan saya kata, dalam tulah sini kata. Parti bulan, parti ajaran sesat. Banyak kali dah dengar ni. Kita tengoklah calon-calon seluruh Malaysia. Puluhan daripada calon tu ustaz-ustaz, tok-tok guru. Jadi kita rasa orang kampung bodoh-bodoh juga. Bodoh sikit-sikit je. Dah kalau maknanya siapa begitu ramah ustaz, di kalangan parti-parti yang bertanding di dalam Malaysia, parti yang paling banyak ulama, tok guru, ustaz, ialah parti PAS. Jadi bila ramai orang alim di dalam parti itu, mana sabar dak parti ajar orang sesat. Yang peliknya hak sesat tu dia lepas. No, ayo ping. Itu baru betul. Parti ajaran langit. Duduk atas langit. Eh, turun sekali-sekala ke bumi. Beli rokok. Hak tu dah ada benda-benda. Hak tu guru, hak ulama, hak ustaz duduk mengajar pagi petang ni sesat. Yang membenarkan kasino judi dah sesat. Jadi jawab sendirilah. Bukan kita lembu. Nah, jadi biar kau benda sabah. Neh, nak buat benda-benda tu biar benda sabah. Nah, kalau habislah ulama-ulama pakat meninggalkan belaka parti PAS benda sabah. Ni semakin ramai ulama-ulama. Hok ngaji agama saja 90% lebih daripada tanah negeri Teluk balik bersama dengan jamaah Islam. Nampak? Itulah kita boleh jawab sudah parti sesat ke tak. Neh. Dia menganjurkan Gangnam Allahu Rabbi K-pop. K-pop ni perempuan Korea. Neh, Allah. Perempuan Korea putih. Beha ni. Bukan orang cedung. Nampak? Orang cedung pecah tu mi. Ni K-pop. Nampak? Hak cedung kerepok. Hak tu. Tak ada. Wak mari dengan pakai skirt ni. Suruh menari di petah-petah untuk menghiburkan anak muda. Ayah haji dapat belaluk mata-mata. Tengok. Ini baru sesat. Dibenarkan pula tempat berjudi. Di atas bukit yang paling tinggi dalam Malaysia. Kita tengok hebat dah menara masjid tinggi. Tinggi sekali adalah perkara yang diharamkan oleh Allah. Iaitu kasino Genting Highland. Dalamnya ada dua perkara. Judi dan minum arak. Nampak? Judi dan arak. Allah kata, innamal khamru wal maisir. Wal angsabu wal azlam. Rijsun min amali syaitan. Fajtanibuh la'allakum tuflihun. Judi, arak, berhala tenu nasib, kerja-kerja syaitan, maka jauhkanlah, robohkanlah perkara syaitan ini, kamu pasti akan berjaya. Dua yang pertama Allah sebut, ada di atas tempat orang berjudi, Genting Highland. Dibenarkan benda ni berlaku dalam negara kita kerana nak dapat keuntungan cukai. Sesak dah, ah? Dok sesak dia kata masuk kampung-kampung kabar di balai raya dok sesak. Yang sesak tok guru, ulama, ustaz. Ha tu sesak. Ono dok sesak. Amanlah anak beranak mu syaitan tu. Allah kata min amali syaitan, daripada amalan syaitan. Maka syaitan ni sebab ni yang kata dia nak berkawan dengan syaitan. Siapa dia kata syaitan tak apa dikenali. Malaikat tak dikenali. Dia kira kenal tak kenal. Amalan syaitan. Amalan iblis yang wajib kita tinggal. Jadi, agak-agak tidak ada lagi orang kampung hak bodoh yang percaya bahawa kita ni duduk atas kesesatan. Ni jenis rajin kita dengar orang ngajar. Dan kan tok-tok guru kita, ulama kita beribu seluruh Malaysia bersama dengan parti Islam menegakkan kebenaran dan terus akan bersuara sampai kepada kita bertemu dengan Allah. Sama ada kita menang dalam pilihan raya ataupun kalah, kita sudah menang kerana kita berani menegakkan kebenaran. Yang sesat ialah yang tak ikut perintah Allah. Allah wajibkan hukum hudud. Kita tolak, kita kata hudud tak pakai,
Huduk zasing lama. Huduk tak sesuai dengan zaman sekarang. Hei, kita tanya. Mu ingat Allah, mu pandai pada Allah. Huduk ni hukum Allah. Bukan hukum Tok Guru. Bukan hukum Patipah. Allah sebut dalam Quran. Asyariku wasyarikatu. Fakta'u aidiyahuma. Al-ayah. Hukum pencuri laki-laki perempuan. Sabit kesalahan. Kerajaan jatuhkan hukuman hudud. Ini hak Allah. Tilka hududullah. Semua milik Allah. Oh, hudud tak boleh. Kalau laksana hukum hudud, maka orang akan lari. Tak ada pelaburan dan sebagainya. Ini ayat menghina hukum Allah. Apa guna dia bubuh Quran dalam rumah? Apa guna akad takbir Allahu Akbar? Allah Maha Besar. Tapi merendahkan hukum Allah. Dan kalau mu kata maknanya tak sesuai hukum Allah, mana mu bijak daripada Allah. Kalau bijak daripada tuan rumah, keluar daripada rumah ni. Allah sebut dalam hadis Qudsi, "Man lam yarda bi qada'i wa lam yashkur 'ala na'ma'i wa lam yasbir 'ala bala'i wal yakhruj min tahti sama'i wa yatluq rabban siwa'i." Barang siapa yang tak suka hukum Allah dan tidak redha dan tidak syukur dengan nikmat Allah, tidak sabar ujian Allah, sila keluar daripada bumi Allah. Dan jangan bertuhankan Allah. Ni golongan mana yang menolak hudud? Inilah golongan yang akan ada di dalam kertas undi kita nanti. Maka kalau kita pun tidak maknanya pandai dalam bab ekonomi, kita tak pandai dalam bab kemajuan, tapi sekurang-kurangnya kita tahu juga sebagai orang kampung, inilah golongan yang menolak hukum Allah, maka kita tolak dia di dalam pilihan raya nanti. Bukan kerana kita benci kepada tubuh badan dia, dia anak-beranak kita juga. Tetapi Allah wajibkan suatu perkara, mereka ni tolak kewajipan, maka kita bersama dengan Allah. Kita bersama dengan Al-Quran, dulu, kini dan selamanya. Biar tak lepitih skapeng pun tak apa, biar bersama dengan Al-Quran. Dalam hadis yang lain, sebagai pesanan pun begitu jugalah. Kemukaran mesti kita kena cegah. Nah, wallahu a'lam.